prestasi, takwa dan berwawasan lingkungan. SMP Nurul Amanah terletaknya di Jalan Raya Terake nomor 9, Basana Tanah Merah. Yuk ikuti kegiatan selanjutnya. SMP Nurul Amanah merupakan salah satu lembaga pendidikan formal yang berada di bawah naungan Yayasan Nurul Amanah Al-Makki dan berdiri pada tahun 2003 oleh Dr. Andes Kiai Haji N. Jazulinur LC. SMP Nurul Amanah dengan status akreditasi A, akreditasi unggul, memiliki cita-cita mendidik dan mencerdaskan peserta didik dengan ciri khasnya. SMP Nurul Amanah memiliki program-program unggulan, yakni setiap siswa wajib menghafal surat-surat pendek, yasin, tahlil, dan hadis pendek, sehingga dari program ini diharapkan para siswa memiliki akhlak yang mulia. Ini adalah wadik SMP Nurul Amanah. SMP Nurul Amanah dipimpin oleh Ibu Hajah Nurhanah SPDI MPD sebagai kepala sekolah. Dibantu oleh kepala tenaga administrasi sekolah, staf dan guru-guru inspiratif yang memiliki latar belakang pendidikan S1 dan S2. SMP Nurul Amanah memiliki visi unggul dalam prestasi, takwa dan berwawasan lingkungan. Memiliki misi mewujudkan mutu lulusan yang mampu berkiprah dalam lingkungan masyarakatnya. Mewujudkan keunggulan dalam prestasi akademik maupun non-akademik. Mewujudkan kelengkapan perangkat kurikulum dan pengembangannya. Mewujudkan kualitas proses pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan. Mewujudkan pendidik dan tenaga pendidikan yang berkualitas. Mewujudkan peningkatan keimanan dan pengamalannya. Mewujudkan sarana dan prasarana pembelajaran. Mewujudkan pelaksanaan manajemen berbasis sekolah.
mewujudkan penggalangan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber, mewujudkan kualitas sistem penilaian sesuai standar nasional pendidikan, mewujudkan lingkungan yang memotivasi dan mendukung pembelajaran. Hari ini akan kita rindukan di hari nanti, sebuah kisah klasik untuk masa depan. Tidak ada kata menyerah di dalam hati seorang pejuang. Menang kalah biasa. Jangankan menang kalah, di dalam pertempuran kita siap.